Ini motor LC version 2 yang telah di ujian kan untuk dibuat re-work. Dalam proses. Ini nampak. Okay. Seterusnya kita jet sikit bawah enjin ni sebab kejap lagi nak service fork. Fork pun dah leaking tu. Leaking-leaking. Ini pun dah bercalar dah ni, nampak kesan calar. Jadi alang-alang nak restore, kita nak tukar minyak fork, oil seal, bagi kemas balik lah. Ni kita jet dulu pasal belakang pun tak ada tayar apa semua. Okay, kita tunggu. Mula-mula decide nak hantar kedai service fork. Lepas tu rasa macam boleh buat sendiri, kita try buat sendiri dulu. Tengok tapi tu lah masalah kat sini lah. Batang calar dah ni tu. Bila batang calar, kita tukar oil seal tu macam tak ada function. Tapi tak apa, kita try dulu. Walaupun dah tahu akan gagal kan. Kena hati-hati muka ni. Takut nanti spring tembak muka. Tu spring keluar. Okey, ejek. Ya. Projek restorasi LCV2 dah siap barai. Semua buka, cover engine buka, cover set buka, semua nak buat baru, spoiler rim pun baru nanti. Owner tengah bertungkus lumus. Nak membuang gam gasket. Gasket, gam gasket keras. Gam gasket keras. Gam gasket melekat padu guys. Ni antara yang dah siap tadi petang. Ni sport rim tembak color candy yellow. Try tengok letak kat way suku kan. Oh, nampak color dia. Menarik color dia, tapi ni belum clear lagi. Kalau clear lagi kilat ni. Tengok dekat-dekat kan. Kilat cantik color dia. Kita tengok ke sana pula. Ni kerja-kerja menggosok cover engine dengan swing arm. Gosok bagi cantik-cantik, senang nak spray. Cover engine yang dah siap. Yang ni hampir swing arm. Okay, lepas siap semua kita tengok hasil dia. Okey, right. Okey, ni sambungan daripada semalam. Malam tadi, sebab malam tadi kita tak boleh nak clear sebab cuaca. Bila malam tu dia beruap kan. Bila kita clear, kita takut dia akan jadi berbintik-bintik ataupun color dia sebab. Color tak sekata lah. Jadi ni sekarang siang elok. Kita spray ni, spray clear, dah spray clear. Nampak color dia elok. Bukan kita nakkan cahaya matahari tu, tapi kita nakkan udara yang kering. Bila udara kering, dia akan jadi cantik macam ni lah. Dia elok lah. Unboxing.
Bot sling, tayar baru. Oh dia, padui. Barulah nampak. Kereta asyik berbalut je. Kemah boh. Kemah boh. Tengok dia punya color. Bila nampak dia punya ni, buka, nampak tayar barulah. Tadi siap diwarnakan. Jadi kita akan pasang. Okey, kerja-kerja pemasangan akhir pula. Itu spok rim semua dah cat, barang-barang semua dah beli. Ha, ni nampak. Tadi kita pasang swing arm, pasang cover enjin. Kita pakai sprocket kecil. Sprocket 415. 405 ke 415? 415. Bantang kecil. Nampak tu cover enjin dah cat warna hitam. Ni swing arm dah cat warna hitam. Tu dia, nampak tu. Mono Kayabo. Padu ni mono ni. Ya, lagi siap. Kita buat video lagi. Kita ada sikit-sikit lagi ni. Penat tu. Semua dah letih tu. Okey, sambungan. Tadi kita dah try, motor pun dah boleh hidup. Jadi kita proses pasang cover set semula. Ni rim. Pasang. Okay, tengok kemasan kita pakai tu dia rantai kecil, sprocket kecil. Dalam proses pemasangan. Sekarang pukul, wih, dekat 4 pagi, 5 minit lagi 4 pagi. Sebelum subuh kita boleh siap ni, kita rasa. Kita stop dulu. Okay, kita akan kenakan dengan set warna sien. Tu dia. Nampak kena tak nanti? Pastikan dari jauh. Rasanya akan menarik ni bila lepas pasang ni. Siap semua nanti menarik ni. Kita ambil ni. Kita tengok dengan kalori. Oh, nampak tu. Kena. Kena color. Kombinasi color tu kita nak tengok. Cantik. Menarik, 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 menarik. Okay. Akhirnya berjaya. Tereng. Tereng. Sempurna. Akhirnya jam menunjukkan hampir 6 pagi. Siap. Siap sepenuhnya. Bukan sepenuhnya, ada lagi yang tak tahu macam sip. Hidup boh. Hidup boh, kemak boh. Semua function. Huh, bunyi macam keluar kedai eh. Kira berjaya. Sikit-sikit lagi. Kosmetik lagi. Sikit-sikit kosmetik saja lagi. Lain settle. Okey, projek pura-pura Wai Suku siap. Fully, fully siap. Boleh tengok. Wow.
Mana cantik lagi? Lebih kurang ah. Sekali pandang wai suku. Kemah kala rim. Kamu sih, 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 kamu sih